Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MS Indonesia. Hari ini saya mau berbagi informasi mengenai melon produksi Bumi Solawat. Ini melon mereknya Gendis. Jadi kalau Anda berkunjung ke Sidoarjo, silahkan ke Bumi Solawat, Pondok Pesantren Bumi Solawat. Situ anak-anak santrinya punya kreativitas bertani. Ekskulnya menanam melon. Nama langsung dari Abah Ali, yaitu dikasih nama melon Gendis. Apa melon Gendis? Generasi greenhouse. Greenhouse ya, pokoknya melon manis lah. Golden aroma di progresif manis. Wah, ini artinya. Kita cobain rasanya ya. Jadi ini warnanya sangat orange banget guys. Kita lihat di dalamnya, bukan melon yang rongganya besar, terus dagingnya tipis ya. Nggak, ini dagingnya tebel. Bijinya ada bijinya. Jadi sangat orange banget ya. Biasanya kan kita melonnya putih. Nah, kalau yang Gendis ini melonnya warna orange asli guys. Kita coba rasanya. Kriuk-kriuk banget guys. Oh, enak. Rasanya tuh kayak manisnya memang manis melon. Tapi kriuk-kriuknya itu kayak ada timun suri ya, kayak gitu guys. Jadi buat Anda yang mau, silakan berkunjung di Progresif Bumi Solawat. Tanya aja Gendis mau beli melon Gendis gitu ya. Ini sudah bisa masuk swalayan ini kalau kualitasnya kayak gini guys. Jadi di swalayan-swalayan itu kayak gini. Kondisinya oke. Bulat ya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.